Hadir saat Kunkerwapres di Labuan Bajo, Bupati Heri Nabit singgung soal pelayanan publik Kabupaten Manggarai. Bupati Manggarai Heri Bertus Gradus Laju Nabit komitmen pelayanan publik di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi lebih prima, cepat, dan tepat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat progres penyelenggaran Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Maruf Amin dengan Forkopimda dan Bupati serta Wali Kota Seprovinsi NTT di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022. Ia pun menjelaskan untuk pelayanan publik di Kabupaten Manggarai saat ini sedang pada zona kuning. Dirinya mengaku, memang harus banyak perbaikan terkait pelayanan publik di wilayah kabupaten yang ia pimpin tersebut. Berikut penjelasan lengkapnya. Kalau penilaian pelayanan publik untuk Kabupaten Manggarai sedang, sedang zona kuning ya. Memang banyak perbaikan harus banyak. Kalau itu nih, ada upaya untuk peningkatan saja. Ya, itu kan banyak upaya yang harusnya. Namanya upaya manusia ya. Ya, mau lingkar lebih baik lagi dan saya kira itu dari komitmen kita semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.